Teman-teman, terima kasih sudah menunggu lama. Malam ini hanya pertemuan rutin 3 Sekjen 01 yang kami lakukan setiap minggu, tetapi pertemuan ini memang agak istimewa. Ini pertemuan pertama setelah pencoblosan. Sibuk-sibuk. Ditunda beberapa hari karena sahabat saya ini sibuk di Malang dapilnya, dan ini sibuk di Kalsel. Dua-dua kembali menjadi dewan. Tepuk tangan yang meriah. Ya, jadi tadi kami bertemu rutin, evaluasi. Sebelumnya itu tim kita, tim masing-masing partai sudah bertemu untuk mensinkronkan data-data yang masuk. Kita pilah-pilah mana pelanggaran, mana pengaduan, mana manipulasi dan segala macam. Kemudian kita sharing. Sharing mungkin sama dengan apa yang Anda pikirkan. Kita juga berbicara tentang kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh Pak Ganjar Pranowo. Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan oleh Pak Anies. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya. Kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya? Kira-kira itu kalau yang saya bisa jelaskan. Dalam kebersamaan itu kita inginkan ada kesederajatan, ada saling menghormati, ada saling menghargai, ada kesamaan, equal. Itu yang kami inginkan kalau nanti kami bersama-sama PDIP dan mungkin juga P3 kalau sama-sama menggulirkan hak angket. Mengapa angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran. Kami bersekutu dengan siapapun di Republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia. Demikian, selanjutnya ini dulu adik saya waktu saya di sana, sekarang sudah jadi sekjen juga. Silakan, Zan. Waktu negara Gus Dur. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, sikap kami bertiga itu adalah tetap mengikuti dengan cermat seluruh tahapan penghitungan suara yang sedang berlangsung di seluruh daerah. Sambil kita semuanya dari tiga partai ini bersama Timnas Amin itu mengumpulkan seluruh hal yang diperlukan, kalau toh kalau ada kecurangan itu datanya seperti apa, kalau kemudian ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dalam konteks penghitungan suara, itu semuanya sedang dikumpulkan dan diverifikasi. Dan kami akan menunggu sampai ujung di saat penghitungan final dari Pilpres ini. Rekapitulasi manualnya yang kita tunggu. Sambil menunggu itu, kalau toh ada sahabat kita yang mengajukan hak angket, ya kita tunggu sahabat kita itu mengajukan untuk kemudian kita bisa yang seperti disampaikan Pak Hermawi Taslim tadi. Oleh karena itu kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa, karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya. Tapi intinya demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas, dan menghormati serta menegakkan kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti akan bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat. Kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini. Karena itu kami akan berdiri bersama mereka. Monggo. Oh ya. Pantun. Oke, makasih Bang Taslim, Bang Hasan. Makasih kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian pasti melihat aura pemilu mungkin sama ya. Perasaannya juga sama karena situasi yang ada ini dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Apalagi
kawan-kawan media, ya. Mungkin karena udah banyak yang bercerita, saya kasih pantun dulu lah ya. Rumbuh merata si pohon tebu, tebu diolah menjadi gula. Belum selesai proses pemilu, kita fokus menjaga suara. Dalam semak ada duri, ayam kuning buat sarang. Si rekap muncul menjadi juri, membuat pusing semua orang. Pergi memancing saat fajar, pulang siang membawa ikan. Jika pemilu sudah kita gelar, jangan curang saat perhitungan. Mantap. Jadi kita kumpul ini rutin, tapi memang menjelang pemilu yang sudah selesai, kita sibuk masing-masing, bawa diri masing-masing, menjaga kamar masing-masing. Ya hitung-hitungan saling cross-check. Kita juga sering cross-check begitu dihentikannya, ya, rekap. Mengerikan sirekap itu, ya. Dan kita lihat juga sambil melihat suara-suara kita, terus bagaimana kondisi-kondisi lapangan. Kita banyak mendengar sekali keluhan-keluhan kecurangan di lapangan, ya. Oleh karena itu, pertemuan ini memang sengaja kita buat biar lebih suasana harmonis dan hangat dalam kebersamaan, ya. Kita juga mengikuti apa yang disampaikan calon presiden kita dan cawapres kita, Anies dan Mohaimin, yang mengatakan akan menanti, menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk apa? Sampai lupa ngomongnya. Mengajukan angket. Angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal. Dikatakan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut, ya, terus hari demi hari untuk memberikan sikap kita kepada situasi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah ya. Oke. Cukup. Tanya, Pak. Ya, ya, silakan. Gimana? Komunikasi dengan PDIP. Kita baru mengikuti pernyataan Pak Ganjar itu. Dan dibalas oleh Pak Amin, belum ada komunikasi. Kemarin saya sempat satu panggung dengan Pak Komarudin B. Taubun, ya. Beliau masih di Papua, beliau mengatakan belum dengar apa-apa tentang angket. Tapi saya tegaskan sikap kita, kami utuh tiga partai akan berada bersama PDIP dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator. Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang. Ganjar kader terbaik, capres, partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri. Tadi tim kami sudah mempersiapkan data, kalau ada apa-apa, nanti kita tinggal supply. Kalau perlu tim, kita kirim tim juga. Tapi kita tunggu langkah selanjutnya. Ini kan barang ini kan urusan fraksi. Kita menunggu action dari pernyataan Pak Ganjar di Dewan. Kan di Dewan pengusulan itu kan minimal dua fraksi, ya kan? Nah, kalau mereka sudah mulai kumpul tanda tangan, kita pasti ikut. Itu nggak ada yang itu pertemuan para dewa itu agenda lain lagi. Kita nggak mengerti itu. Tapi yang ini kan proses mencari kebenaran, proses menegakkan hukum dengan jalur politik ini yang kita tempuh. Kalau urusan MK dan Bawaslu, baik tim Amin maupun kita masing-masing sudah melapor, sudah jalan gitu. Cukup ya. Ini menarik, angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket. Cantik, ya kan? Angket kita udah pengalaman kok, indah kerjanya, panjang waktunya, dan kemampuan. Dan katanya gede juga honor. Itu biasa kalau di DPR banyak kelebihannya bab itu. Ya. Jadi gitu. Jadi cukup kuat sekali. Tinggal kita tunggu lokomotifnya. Ya.
Bangsa ini lagi butuh suasana aura keberanian untuk membenahi situasi yang ada saat ini. Apa? Bukan bola liar. Bola liar? Liarnya di mana? Liar. Itu bukan liar, itu adalah cara terbaik dalam konstitusi. Ya, enggak ada yang liar. Kalau lihat udah sekjen-sekjen yang ngomong nggak berani tanpa ketua umum, apalagi dewa-dewa. Nah, ini menarik ini. Partai itu kan kolektif kolegial. Tadi kami mengatakan semangat kami seperti apa yang dikatakan oleh Pak Anies. Jadi kita tunggu selanjutnya action dari inisiator. Ya? Posisinya menunggu. Kalau hak angket itu kan diatur dalam undang-undang. Hak angket itu salah satu hak DPR untuk menyelidiki kasus-kasus tertentu yang menyangkut kenegaraan dan segala macam. Tapi kalau Anda tadi menyinggung tentang Pak Surya dan segala macam, itu saya ada. Kita ada bersama-sama waktu Pak Surya dapat undangan. Maka ketika dari sana dikatakan Pak Surya yang memohon, saya akan bikin rilis untuk membantah. Jadi itu murni Partai Nasdem menghargai dan menghormati undangan seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan itu pertemuan seperti itu berlangsung puluhan kali. Tidak ada kaitannya dengan sikap politik. Itu pembicaraan biasa saja, makan bakso, ngomong bangsa dan negara, ngomong Indonesia seperti Indonesia biasanya. Emas seperti biasa aja. Oke, cukup. Ya, oke ya. Tidak cukup. Jadi kalau angket itu kan nanti hitung-hitungannya angka. Kalau kita tiga sama PDIP itu setengah plus sekian. Kalau kami saja, kalau tergantung kepada kami, sejak tiga hari yang lalu kami itu jalan. Ngerti? Jadi angket itu kan komposisi DPR itu 575. Baru bisa berdinamika nanti kalau dia lebih dari setengah. Dan kita menunggu itu, gitu loh. Artinya PDIP tanpa kami juga tidak bisa jalan. Kami tanpa PDIP tidak bisa jalan. Tapi karena ini yang menginisiasi PDIP, kita tunggu respon selanjutnya. Oke? Okay? Ya. Ah iya, nanti bersama waktu. Waktu berjalan, biar aja dulu. Ini lagi reses juga. Ya, waktu berjalan nanti, ini baru bertiga. Besok nanti kita berlima bisa kumpul. Nih. Sekjen-sekjen kumpul juga jadi tuh barang. Ya. Oke, cukup ya, kawan-kawan sekalian. Ya, ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada agenda lain ini kawan-kawan. Yes, ya. Ya, cukup ya. Ya, oke ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya.